Tahu? Tahu lagu ni? Oh boleh. Hai, assalamualaikum. Jap kita share dulu. Kalau tak share tak ada orang tengok. Cuba ni kak. Mak bapak itu nak cari masuk kat Facebook juga. Kat IG. Dia pun follow kita kena sebab kita private. Dia kamu komen mak sebenarnya. Dia pun komen itu je. Malay lagi kan. Hai semua. Yang tengok ni boleh share kan tak? Mungkin tak sesuai tak ni dengan kau. Macam tak sesuai. Jadi kau agak ten sikit. Untuk like kau tak sesuai. Hai, hai Bikin. Okay, so kita start ni kau. Ayang. Kau Kak Yang kau masuk kan. Dan make up kau tak masuk kan panjang. Okay, so kita nak pakai base make up. Kita spray dulu dengan Alha Alpha make up spray ni. Macam ni siapa nak ada lagi satu botol RM49.50. Okay, kita bagi dia serap dulu. Okay, dia cepat je nak serap. Nampak tu dia dah serap dah. Lepas tu kita nak pakai serum. Serum daripada Alha Alpha. Look apa hari ni? Tak tahu nak buat look apa. Cik bagi cadangan sikit nak buat look apa. Ni Alha Alpha serum. Ni skin booster. Oh, dah tinggal separuh dah. Ya ke kau masuk? Tapi tak ada komen kan? Okay, kita ratakan dulu Alha Alpha punya skin booster ni. Bagi dia meresap dekat muka. Okay, hari ni muka lain sikit. Biasa tengok muka saya je kan? Saya pun dah tak tahu dah nak make up macam mana. Kita make up dia pula. Dia ada masalah sikit kat muka dia. Nampak ni ada jerawat, jerawat berangan. Jerawat nak tawin. Nak tawin-tawin PKP. Tapi tak boleh tawin. Okay, lepas tu kita bagi dia kering sikit. Buat apa tu Mok? Aku ingat hari ni nak hantar kau punya make up tapi tak sampai lagi. Okay, so kita pakai Maybelline Master Prime Mattifying Primer. Ha, ni sesuai untuk skin yang oily. Contoh kalau kita oily kat sini, kita lebihkan kat sini lah. Dia ni lebih kurang macam, saya rasa dia macam silikon macam tu lah. So korang boleh lebihkan dekat skin yang oily. Dia akan control korang punya oil. Okay. Hari ni kita nak buat kening dulu. And then kita buat base makeup, iaitu pakai foundation apa semua. And then baru kita move to mata. Tak buat apa-apa. Meha ke sini. Aku make up kau pula. Okay, so kita nak pakai eyebrow.
Ni eyebrow tak ada jenama, tak apa jenama entah. Kakak saya bagi. Okey, kita sikat dulu. Pening dia kat atas. Perasan bulu kening dia okay, dah tebal jugalah. Jadi korang just layang-layang aje. Jangan tukarlah, tak best pula pakai yang ni. Kita pakai Okaya eyebrow lah. Okey, kita pakai Okaya eyebrow. Biasa saya make up orang pakai jenis yang pensel. Hari ni kita nak tukar pakai Okaya. Tak apa, nanti hantarlah. Oh, okey. Sebab aku pun nak pergi pasal besar, ada orang beli face mask. Okey, kita pakai Okaya. Biasa makeup orang pakai pensel kan. Hari ni kita pakai Okaya jenis gel eyebrow. Ramai yang WhatsApp saya nak gel eyebrow ni. Maaf ya, saya tak jual. Korang boleh dapatkan dengan agent dia. Korang search je Okaya. Nanti ada legend dia. Saya tak jual. Tak ada semua benda saya nak jual. Okay, lepas tu kita fill in kamar dalam dia. Kita buat kat hujung je. Jangan sentuh pun belah depan je. Itulah make up kan aku pula. Meh. Sini make up kat sini. Aku nak pergi rumah kau make up. Kau tengok apa make up aku banyak mana. Jenuh nak bawa. Kita buat sebelah sini pula. Biasa praktis kat muka sendiri, kat kena sendiri kan. Hari ni kita praktis kat muka orang pula. Nantilah aku lepak sana. Kau punya nanti tu lah habis PKP. Aku pun dah balik sana. Aku dah balik sana nanti. Laki aku dah kerja. Faham lah. Susah sikit aku nak keluar. Semalam aku pergi gemas. Ingat lagi rumah kau. Tak jadi. Itu mak aku ngajuk. Aku duduk rumah kau lama sangat. Mak aku sekarang kau ngajuk. Puas pun nak bujuk. Dah masak baru macam okay. Maksud lagi suka versi gini daripada versi Nisa. Nisa apa? Nisa apa? Nisa Syabhan nama? Syabhan. Syabhan. Ini laki tu eh? Syakir. Syakir dahulu. Jangan balik dulu. Dah habis PKP aku nak duduk sini dalam buat apa? Aku dah laki weh. Kau tak apalah. Tak ada tanggungjawab. Okay, lepas tu kita konsil. Guna konsiler Anas. Mana Anas konsiler ni? Nah, ni. Kita guna konsiler Anas. Kod sen. Okay. Dah ya ke ayo. Peh ni dan kono datang. Situlah baru tak nak majuk. Tahu tak apa? Ya, mak aku sekarang kot ngajuk. Aku tak tahulah. Sejak yang aku tak ada ni, dia kot ngajuk. Dia tak boleh aku keluar lama-lama. Semalam aku pergi gemas. Pus barang dengan COD barang. Lepas tu balik, aku balik awal aku dulu sampai rumah. Tu dia cakap awal pula balik. Tak balik malam, ingat duduk rumah fikir balik. Malam pun nak balik. Dia cakap macam tu. Aduh. Okay, kongsi ni nak kena hati-hati. Macam saya suka kongsi daripada hujung ni. Nampak. Lepas tu baru bawa ke depan.
So kita kongsi atas. Kenapa view ini sikit? Sebab tak ada muka saya. Selalu view 10 orang ke atas. Kau tak laku. Aduh. Tak kena ni. Sabar. Kau dah maksud pun sikit. Lepas tu kita nak pakai yang powder punya, Obvious punya. Mana pula dia lagi? Kita ambil Obvious ni. Kita nak bagi dia lebih gelap sikit. Kita ambil yang colour tengah ni. Hai empat orang yang tengok ni, boleh tertegur tak? Senang juga tahu siapa yang tengok saya ni. Okay. Okay, tak kena kan? Macam tadi macam ni, dia memang ada banyak bulu kan? Lagi kena jaga. Jangan letak banyak-banyak. Nanti dia... dia lagi gelap. Nanti nampak macam sinchan. Sebab tu saya suka apa? Saya suka lukis dekat ujung dia je. Kau pandang tu? Nah, sini pelik. Kan? Kurang sangat. Apa yang kurang sangat? Di ujung. Memang ada lagi kita ni balik. Okay, lepas tu kita nak buat foundation. Sebelum tu saya nak correct dia punya jerawat ni dulu. Guna orange corrector ni, LA Girl. Dia bocor ke ni? Habis keluar. Kan atas? Tumpah-tumpah.
kita pakai sponge. Hai Ika, buka. Tengok sudah di sini. Kita pakai sponge ni, kita nak blendkan dia. Mana tak? Kita blend jangan sampai warna orange tu hilang tau. Kalau tak, tak ada guna kita letak. Sebab kita ni letak ni pun untuk cover bahagian-bahagian gelap, parut jerawat dekat muka dia. Kita blend macam tu je. Jangan sampai dia hilang. Lepas tu foundation. Hari ni saya nak pakai foundation Alha Alpha. Ni Code Mori, iaitu Code Gelap sikit. This one, Code Mori. Lepas tu saya nak mixkan dengan Revlon. Ni Code 200, Code Nude. Cintaku menjadi okay, kita mixkan dia dua color tu untuk dapat color skin dia. Sungguh tidak berdaya. Kita tengok, kita cerah lagi. So kita tambah lagi sikit kod Alha Alpha, kod gelap ni. Pegang. Okay, and then kita blend dengan brush. Okay, kita ambil brush MAC ni, 170. Kita blendkan, kita tap-tapkan je. Okay, kita dab-dabkan je, jangan tarik dia. Kalau tarik nanti habis dia punya foundation tu akan crack kalau kita tarik. Okay, nampak tak? Kita dab-dabkan je. Terus hilang jerawat dia. Kat atas ni ada lagi sikit, so kita tambah lagi sikit. Nampak tak? Kita guna ni je sebagai concealer sebab saya letak
banyak tadi dekat bekas membazir. Kita kongsikan macam tu je. Gunung foundation tadi je. Okay, kita dab-dab-dabkan dia. Kalau pakai brush ni, dia lagi bagi efek lebih coverage lah. Sebab dia tak serap tak serap produk kan. Tak serap foundation. Kalau korang pakai sponge, dia medium coverage lah. Dia tak full coverage. Alpha foundation ni memang best sebab dia sangat full coverage. Saya suka. Kalau nak lebih extreme coverage, boleh ambil Alpha extreme coverage yang besar tu. Okay. Dab-dabkan. Okay, and then kita nak shading. Shading nak guna 4 color punya. Ni code brown. 4 color code brown. Dia ada penutup macam tu. Ni pun korang boleh cari online seller dia lah. Okay, so kita macam ni je. Ni telinga dia kan. Belah atas tu kita tarik belah bawah dia. Dan hidung. Masuk kat sini sikit efek dagu terbelah. Okay. And then kita blend. Kita blend guna sponge boleh, guna brush pun boleh. Saya nak try guna sponge yang ni. Kita blend dia ke atas. Okay, kalau pakai brush pun boleh juga. Okay, nampak tak efek dia? Dia nampak lebih runcing. Okay, kalau shading jenis tanam ni, iaitu guna cream, dia lebih dia lebih tahan lah. Kalau makeup pengantin, wajib pakai ni. Buat macam ni lah. Dia lebih tahan. Kalau tak, dia tak tahan lama. Sekejap je nanti shading tu dah hilang. Okay. Awal juga shading dia. Saya baru beli ni. Tak sempat nak pakai. So hari ni dia rasmikan dulu. Okay, nampak tak? Terus betul. Kau jangan pandang macam ni tu, kau pandang macam ni lah set ni. Saya guna lighting. Cantik tak? Nampak. Saya guna lighting daripada saya punya vanity mirror. Kalau korang nak dapatkan, boleh WhatsApp saya. Ada harga promo RM200.50. Okay. And then kita nak pakai blusher viral ni, dah nak habis dah. Saya memang nak habis kan. Alamak, yuping yang tak sesuai dengan kau. Skin macam ni dia sesuai warna orange-orange macam tu. Kita pakai ni lah. Pakai lipstick je. Alamak, kita kena pula. Okay, dia tak sesuai colour. Skin macam ni memang tak sesuai untuk blusher colour pink. Dia lebih sesuai warna-warna macam pink. Bukan pink terang lah kiranya. Macam warna-warna peach macam tu. Kalau colour macam ni sesuai untuk dia. Kalau skin kita medium tu tan, sangat-sangat tak sesuai kalau kita ambil colour pink tau. Dia lebih sesuai colour orange, peach macam tu.
okey tak? Blusher tanam ni pun sebagai base untuk blusher blusher powder kita. Sebab kan ada orang jenis pakai blusher warna cepat hilang kan. So boleh try blusher tanam ni. Okay. And then kita move to loose powder. Saya pakai loose powder daripada Maybelline. Okay. Sebelum kita letak loose powder, kita dabkan dulu depan atas. Sebab dia ada crease bawah mata ni tau. Ada line. Jadi korang kena hilangkan line dulu. Ha, kita dah hilangkan line tu, baru kita letak powder. Untuk set, untuk bagi baking, bagi dia tak ada line bawah mata. Depan atas. Okay, kita dab-dab macam tu. Kita baking dia. Okay, kita letak lebih sikit. Okay, sebelah sini pun sama. Depan atas. Kita hilangkan line tu dulu. Kasih dab dulu dengan sponge yang lembab. Dan kita letak loose powder. Kalau letak loose powder, kita akan set letak loose powder tu dulu, kita akan set dia punya line tau. Sebab tu korang kena dab dulu dengan sponge. Bagi hilang line dia tu. Okay. And then kita pakai compact powder daripada Euphora untuk setkan dia punya foundation seluruh muka. Kita pakai compact powder Euphora yang ni. Ini coat medium. Dia ada dua coat medium and juga light. Allah. Kita pakai brush yang gebu ni. Sekejap eh. Mana letak brush ni. Pakai brush macam ni. Okay. Ni brush Spora coat 90. Okay. Kita setkan dia punya foundation tadi. Kan nak bagi dia crack. Sebab dia bagi efek flawless je. Nanti dah pecah minyak lagi cantik. Macam masak. Macam goreng telur, pecah minyak. Masak sambal, tunggu dia pecah minyak. And then saya nak buat shading guna powder pula. Shading guna powder, saya menggunakan eyeshadow tu je. Yang tadi tu. Kau tengok apa? Oh, siapa yang tengok boleh tengok lah. Ni, this one kita ambil kalian tengah ni. Kita nak deepkan lagi dia punya shading tadi. Nampak tak shading lebih deep? Lebih gelap. Lebih cantik macam tu. Kalau dahi jenis luas pun boleh guna ni. Buat shading macam ni. Bagi dahi nampak lebih kecil. Ilusi dia lebih kecil lah. Okay. And then kita pakai blusher. Blusher hari ni saya nak pakai blusher. Sekejap eh. Kemas dulu. Sepah. Blusher kita nak pakai eyeshadow palette je. Senang. Gimat. Okay, kita pakai Rouge Vanity eyeshadow palette ni. Korang boleh dapatkan dengan saya RM85 termasuk pos, ada promo. Okay, color dia macam ni. Sekejap, saya buka. Color dia macam ni. So saya nak ambil color peach ni, campur dengan ni. Saya campur ni sikit. Saya nak letak kat pipi dia. Senyum. Nampak colour dia cantik je kan. Macam ilusi. Kita jangan kacau loose powder tu. Biarkan loose powder tu dulu. Sebab kita nak pakai shadow je lagi. Jangan kacau kita punya loose powder.
Okay, lalu angkat hidung sikit. Nak bagi dia nampak lebih segar. Lepas tu kat dagu sikit. Dah. Dan kita nak mula dekat eyeshadow. Okay. Eyeshadow kita nak pakai color. Kalau apa hari ni? Nak buat purple-purple macam tu lah. Saya start dengan warna coklat dulu. Okay. Kita mata. Kita start dengan warna coklat dulu. Coklat ni warna tanah. Kita memang kena start dengan warna coklat sebelum kita mulakan dengan warna lain. Sebelum kita letak warna lain. Okay. Kita letak warna coklat dulu. Saya sebenarnya tak tahu nak buat look apa, tapi rasa macam nak buat look purple-purple sikit sama dengan dia punya tudung. Okay, kita pakai brush macam ni. Okay, nampak tak? Macam tu. And then kita ambil brush yang sama. Saya nak pakai color maybe this one kot. Walaupun dia color purple, korang tengok nanti dia jadi apa. Dia tak jadi menyeramkan pun. Jadi nice je. Okay, kita pakai color ni. Siapa kata color purple tak cantik? Cantik, nanti korang tengok. Dia tak nampak pelik pun. So, kita boleh pakai semua color yang dalam ni. Nak buat look apa pun memang sangat sesuai. Color dia pun sangat cantik. Korang tengok, saya sekali calik je. Color dia terus keluar. Yang paling best eyeshadow ni, dia tak tinggalkan stain. Tahu tak? Macam kita dah cuci. Separuh eyeshadow kita dah cuci pun nanti dia... Mata kita kalau pakai warna hijau, nampaklah hijau. Kalau pakai biru, nampaklah biru. Tapi ni tak. Kalau korang dah cuci, memang dia akan hilang lah. Itu yang bagusnya eyeshadow ni tu. Kat mata? Nampak tu? Tak nampak pelik pun warna purple dia kan? Tu mata. Kita letak sikit-sikit and then blend. Okay, kita letak sikit-sikit macam ni. And then blend. Nampak tak? Walaupun dia color purple, cantik je. Dia tak nampak pelik. Nampak unik. Tenang, tu mata. Sesuai untuk event ke kan? Tak pakai contact lens pun lawa. Okay. So, saya ambil brush macam ni. Saya blend kan? Kita ambil color coklat. Kita blend belah atas dulu. Okay. Kita ambil warna coklat. Coklat yang ni. This one. Kita blendkan belah atas dia. Rasa saya burung patah. Okay, kak. Okay, and then kita nak dipkan lagi kat hujung dia. Kita ambil color gelap. Color yang lebih gelap. Tak sini. Kita pakai brush yang kecil macam ni. Saya ambil yang color this one. Purple gelap sangat ni. Tengok mata. Kita letak kat ujung. Nampak tak efek dia? Dia nampak smoky purple lebih kurang macam tu. Nampak tak? Lebih smoky.
Dan kita nak campur dengan colour hitam sikit. Tu macam kita nak bagi dia lebih deep, dia punya smoky tu. Sikit je, jangan tak banyak. Okay, then kita ambil brush. Kita blend balik. Okay, kau mata. Nampak tak cantik je kan dia punya colour. Tak nampak pelik pun. Okay, and then belah depan kita letak colour this one kot. Kau mata. Kita letak colour macam pink-pink macam tu. Pink-pink-purple. Dia macam pink-purple macam tu. Dia tak apa-apa nak pink sangat lah. Dia still ada purple base. So saya nak mixkan dengan colour ni sikit. Mata. Ha, nampak colour dia cantik je. And then kita letak bawah mata. Kita ambil brush yang kecil macam ni, kita ambil yang colour yang sama. Colour ni dekat bahagian depan dan bahagian belakang kita letak colour ni. Colour purple gelap. So kita ambil colour yang glitter ni, yang ada shimmer ni, kita letak depan. Belah depan, kat bawah, cantumkan yang atas. Okay, nampak? Dia nampak nice je kan? Dia tak nampak pelik pun kan? Lepas saya pakai colour purple depan atas. Jadi korang tak rugilah kalau korang beli. Just cantik juga. Korang kena pandai main dengan warna. Purple. Ha, kan kita buat purple hari ni. Asyik warna yang sama je. Ha. So palette ni kan banyak colour. Kita memanfaatkan. Lepun kan dia punya tudung warna purple. Ha. Okay, lepas tu saya nak pakaikan eyeliner. Mana eyeliner? Pakai kat bahagian dalam ni dulu. Pakai eyeliner Skigger, Skigger lah, Catrice. Eyeliner ni tak best, tak payah beli. Sebab dia keras. Bagian depan ni keras. Apa nama? Tak nak
makan kat sini. Yang panah atas langsung. Lagi dia tak kering. Tak akan cuma. Kau ni ya Allah. Okay, and then kita nak pakai bulu mata. Bulu mata. Kenapa? Mata pedih. Tak nak bagi dia kering. Okay, kita pakai bulu mata yang biasa saya pakai tu, yang ni. Ramai yang tanya mana saya beli bulu mata ni. Saya dah tanya seller dia, seller kata dah habis. Sebab saya ingat nak repeat lagi. Dan seller dia kata dah habis, dah tak ada dah. So sorry korang. Korang boleh cari kat orang lain, cari di Malaysia. InsyaAllah sama. Cari yang bekas dia macam ni. Dia ada yang bekas macam tu, ada bekas macam ni. Cari yang Malaysia lah. Kalau pakai humination, okey. Dia lembut, senang nak letak. Okey, kita nak pakai bulu mata kejap. Mana gam? Cantik. Terima kasih, Cha. Cantik. Corning ke apa? Terima kasih, Fikin. Ni corning ke apa? Entahlah, Kak. Itulah orang kata kek praktis. Lama-lama. Tak tahu nak buat look apa hari ni. Tengok tudung dia warna purple. So idea kita buat purple lah. Asyik lagu tu. Ya, tak ada lagu lain. Sekejap eh, saya nak pakai blue mata. Hari ni view tak ramai lah. Korang keluar ke hari Sabtu ni? Sebab selalu view ramai. Pandang bawah. Jangan tutup mata, pandang bawah lah. Kurang gam. Kita bagi gam ni separa kering. Yang bagi dia kering sangat tau. Apa lagu apa yang best ni? Mata kau ni pendek lah. Bulu mata ni jadi panjang. Masa pakai okey je. Nak kena potong lah sebab mata dia pendek. Dia tekuk mata saya masih panjang. Tadi ni sendulah 3 orang tengok dia tadi. Buat tidak yang bilang Pak Kasih Corona.
You kena potong tau. Korang potong belah hujung. Belah hujung mata ni. Jangan potong belah depan. Okay, nanti dia belah depan panjang. Dia belah depan panjang, belah belakang belakang panjang, belah depan pendek sepatutnya. Okay. So kalau kita ukurlah dengan mata kita. Okay, kalau okay macam saya, okay kat mata saya. Sebab setiap orang kan berbeza dia punya mata. Tak boleh kurang lah depan dah kering agam ni. Siapa nak dapatkan limit Sobella, boleh contact saya. Limit Sobella dah tak banyak dah. Last je. Edition orange ada sikit. Pada Inkram ada. Ada satu-satu je ni. Saya nak habiskan stok. Kita tekan sikit bulu mata dia. Oh, okey. Cuba pandang tu. Okey. Okey tak? Okey, pasti pakai dari sebelah. Hmm, kita potong juga belah hujung dia. Belah hujung belakang tau korang potong. Kenapa? Pelik. Ah, pelik kau tak nak pakai. Kalau tak pernah pakai memang masih pelik. Tapi kalau biasa pakai, ha, tak ni pun. Tak rasa apa pun. Okey tak bulu mata dia? Kena kena tukar. Okey, pasti kita hapuskan bedak dulu bawah mata. Okey, kita hapuskan bedak bawah mata ni dulu. Okay, lepas tu kita nak konturkan dia punya hidung sikit. Mana brush contour? Okay, kita pakai yang tadi je. Pakai obvious tu. Mana tadi? Mana? Okay tak korang? Kau nak kena tukar bulu mata?
Then kita tambah sikit blusher, letak bawah mata dia. Saya ambil color this one. Color this. Tengok, eyeshadow pun korang boleh jadi blusher. Senang, jimat duit. Jadi satu palette ni je dah jimat duit korang. Menawan. Terima kasih, Syah. Okey tak bulu mata dia? Ke terlampau heavy? Dia tak ada bulu mata yang ni lah, yang soft. Setahu saya, mata macam ni kena pakai bulu mata yang heavy baru nampak cantik. Kita letak eyeshadow bawah mata. Mana? Eyeshadow bawah mata dah letak. Mascara. Okay. Mascara. Pan atas. Kalau mesti kita pakai eyeliner lah bawah mata. Eyeliner hitam ke putih? Buka mata. Yang buntang kan elok-elok je. Pan atas. Eyeliner sikit. Lebih besar mata ni. Okay, pan atas. Ni kau jangan kebir-kebir, nanti comot. Jangan mata pedih. Sekejap pakai highlighter dulu lah kat pipi. Highlighter saya pakai highlighter Wet n Wild. Okay, kalau korang nak, ni ada tinggal lagi dua. Okay, ni kod Golden Flower Crown. Memang sangat cantik, dia macam ni. Korang boleh nampak. Ni nampak tak? Dia memang sangat cantik, RM30 je. Saya ada beli extra, saya tak jual tau. Saya ada beli extra je. So rupanya memang tak ada lah. Okay, kita letakkan dekat sini. Dekat sini. Kau nampak tak? Perfect highlighter tu memang sangat cantik, RM30 je, ada dua je lagi. Lepas ni tak ada lah. Wah, barang dah sampai. Dah ni. Ha? Bukan satu box yang besar tu lah. Yang ada tadi kan? Bisa kat apa? Semua ke? Ambil semua. Asam orang ni tak buka. Saja je sedekat dia. Selalu beli barang. Sian. Okay. Nampak tak? Dia punya highlighter memang sangat cantik. Blue mata okay cun. Terima kasih Syah. Awak pandai makeup, kena tanya pendapat awak kan? Nampak tak highlighter dia? Memang sangat cantik. Korang boleh grab. Tak tu. Elakkan letak dekat tempat-tempat berjerawat. Kalau pipi tu banyak jerawat, jangan letak. Letak sikit je. Okay. Macam ni banyak kat dahi. So dahi saya elakkan lah. Letak banyak-banyak. Okay, nampak tak dia punya highlighter? Locked up you all. RM30 je. Mascara 1 Minute Miracle. Minggu depan saya buat masuk. Okay, korang boleh dapatkan. Okay, so kita pakai mascara Anas ni. Cantik juga look ni. Anam, atas. Kau jangan melalak lah. Kau jangan terkebir-kebir. Kau pakai sini lah. Kau ni tergugup, kau pakai mascara suka tergugup-kebil. Ni ha. Semin. Dah no tengok. Sekejap eh. Tepi sikit. Bangun. So kita nak unboxing. Ni lah muka saya. Muka tak makeup. So barang kita dah sampai. Kita punya stok Alha. Ni pun ada yang dah punya. Dah ada orang punya. So kalau korang nak, korang kena cepat. Okay, kita buka dulu. Kita sepatutnya nak pakai dia punya barang, tapi lambat sampai.
Nampak tu, kita akan wrap dengan macam ni. Ha, nampak? Memang sangat tebal. Bubble wrap saya dah beli banyak dah. Kita akan wrap tebal-tebal. Kita akan bagi korang punya foundation ke, tak kira apa-apa, selamat sampai. Biasa foundation lah yang kena jaga. Foundation, mascara macam tu. Okay, sekejap saya buka jap. Saya pula buka. Saya akan wrap tebal-tebal, seletik tebal-tebal. Ha, so memang memang akan safety sampai kat korang. Jangan risau. Okay. PKP ni duduk rumah je. Ha, kita hantar sampai depan rumah. Okay. Kalau nak, Alha ni ada promo 10% off. Hari tu sepatutnya sampai 14 hari bulan kan. Tapi Alhamdulillah kita punya HQ extend sale sampai 30 hari bulan ni rasanya. So, hujung bulan ni. So, korang kena dapatkan. Produk dia memang sangat best. Saya makeup customer pakai produk Alha je. Okay. Foundation dia memang berkualiti. Foundation dia sangat sesuai untuk kalau korang skin oily. Ha, memang sangat sesuai. Okay, kejap susah nak buka ni lah. Sementara kita punya model pakai mascara, kita buka ni dulu. Siapa yang berdekatan nak COD pun boleh datang palung. Okay. Sekejap ya Allah. Payah ni nak buka. Sekejap tau. Dia punya model tengah pakai ni. Nak tolong tarik. Ni dia tepi. Ni untuk tepi. Tak nak. Kenapa? Nak simpan lah. Oh, payah pun nak dari buka ni. Subhanallah. Payah ni nak buka ni. Ada, dah. Kita keluarkan satu-satu. Tak boleh pula. Ah, boleh. So, kita ada foundation Alha Alpha. Kita ada kod Auri. And then, kita ada kod. Sekejap eh. Saya nak terus susun dekat saya punya rak. Kita ada kod Auri. Auri ada dua kod. Ada dua bottle. And then, kita ada kod Mori. Kod Mori macam saya pakai tadi. Kod gelap. Alhamdulillah. Macam ni. Memang sangat best. Dia pekat. Senang nak blend. Okay. Lepas tu kita ada eyeshadow. Ni smoky punya eyeshadow. Dia colour-colour coklat macam tu. Okay. And then kita ada Alha Alpha makeup spray. Ni yang kecil punya. Macam this one. Macam saya pakai. Radiant. Radiant ni memang sangat laku. Sebab dia sesuai dengan semua skin. Okay, Mauri kita ada dua. Auri kita ada dua. And then, kita ada code Adele. Adele kita ada tiga. Tapi, satu tu dah ada orang punya. So, tinggal dua lah. Adele ni sangat sesuai untuk skin yang medium tu. Medium tu apa? Allah. Medium tu light. Light skin. Kalau Auri ni dia lebih cerah lah. Okay, Auri ni dia lebih cerah. So, kalau korang nak tahu dia punya tone dia macam mana, boleh WhatsApp saya. So, tu je kita punya stock. Tak banyak pun. Korang boleh grab. Okay. So, kita continue dengan kita punya ni. Okay, kalau macam ni foundation ni, harga asal dia RM49.90, 30ml. Tapi sekarang ada 10% off. RM42 tak silap saya. So korang wajib grab, okay? Jangan pakai lipstick tu. Oh, pakai tak. Itu. Nah, duduk. Dah, pakai mascara dah. Dah. Ok,
Okay, and then kita pakai lip matte. Lip matte hari ni nak pakai lip matte Obsess kot. Dia tak ada kot tau. Dia ada Obsess lip matte. Lip matte ni dia ada satu box, ada 3 color, RM49. Ada 3ml untuk setiap warna ni. Hari ni mungkin saya nak pakai color ni. Dia bau, bau. Bau subuh saya. Bau coklat. Coklat. Dia ringan je lip matte ni. Lepas tu dia tak mengeringkan bibir. Mula korang letak, dia akan moshkan korang punya bibir. And then, bagi masa dalam 5 saat macam tu, ke 10 saat, nak bagi dia kering. And then dia kering, dia bukan jenis kering yang bagi bibir merekah. Berdarah tu tau. Dia kering just nice. Dia kering dia. Siapa yang dah try Element Obsess, confirm akan beli setiap colour dia. Sebab memang sangat best. Okay. So ni look kita hari ni. Okay ke? Okay. Cantik. I love it. Okay, and then kita spray kan dengan Alha Alpha Makeup Spray. Yang ni memang sangat best sebab dia bagi skin korang tahan lama. Okay, skin pula, makeup korang tahan lama. Memang sangat best dia punya ni. So, dah siap look kita. Dah kering ke? Apa? Air mata? Okay, so dah siap. Ni lah the final look kita punya makeup hari ni. Okay. Macam mana? Okay ke? Okay. Color dia, kita punya makeup hari ni. Korang love ke tak love? Kalau love, cuba bagi saya emoji love. Saya nak tengok. Boleh. Belanja emoji. So, kita letak highlighter sikit kat depan mata dia. Highlighter ni best gila tau. Rugi korang tak grab. RM30 je. Dekat counter Sasa RM37. Nampak tu dia punya highlighter. Babom. Okay. Dah siap. Thank you yang baju emoji. Okay, cantik sih. Suka sangat. Terima kasih. Saya dah lama tak asal bakat. Kali ni kita asal bakat. Bakat ke? Baiklah, aku nak kerja ni. Saya sikit. Okay, so terima kasih pada yang menonton. Terima kasih pada yang share. Okay, kita insyaAllah kalau esok saya free, kita jumpa esok, okay? Dalam waktu yang sama. Okay, bye. Thank you. Jangan-jangan waktu yang sama.